Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng, like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. Mahkamah tolak permohonan Syamsul, lanjut perintah injunksi. Sya'alam permohonan pengarah sensasi Syamsul Yusof untuk melanjutkan perintah injunksi terhadap istri pertamanya, Putri Saraliana, ditolak Mahkamah Tinggi Syariah di sini kemarin. Keputusan itu dibuat Hakim Syari Abdul Halim Abdullah yang memerintahkan agar kes itu didengar secara kedua-dua pihak, namun difahamkan Syamsul minta dikecualikan untuk hadir pada sebutan pertama kes itu. Difahamkan Syamsul membuat perintah injunksi terhadap Putri Sarah pada 25 April lalu bagi menghalang istrinya daripada mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung pergolakan rumah tangga mereka di semua platform media sosial.